Oke, teman-teman, bisa kita Oke. Kayaknya udah cukup banyak yang ikut, yang udah Oke. Ya, tapi Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya ucapkan selamat malam untuk ya, kepada pemateri kita, Bu Nurul Adiningtyas, psikolog dan sekretaris jenderal Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia saat ini, periode saat ini ke Muhammad Aminullah. Ya, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Yang Maha Esa. Hari ini pun masih dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan seminar meskipun secara daring. Jika mengatakan kata saya, ingin saya, maka kita harus mengenal dulu gitu ya.
Kenalkan, nama selaku Master of Ceremony pada acara webinar World Mental Health Day yang diselenggarakan oleh Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia dengan tema Mental Emotion of World Alphabetnya. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu. Namun sebelum itu yang Nah, jadi selain saya mungkin yang lain bisa di-mute dulu gitu ya biar kita jelas suaranya. Oke. Sudah ya, aman ya. Oke, jadi sebelum kita memulai kegiatan hari ini, saya akan membacakan rangkaian kegiatan yang terlebih dahulu. Yang pertama itu ada pembukaan, kedua ada pembacaan CV moderator, dilanjutkan dengan perkenalan hari kesehatan mental. Ya, ada sambutan-sambutan, acara inti, sesi tanya-jawab, penutupan, dan foto bersama. Maka untuk membuka acara webinar pada malam hari ini, mari kita sejenak berdoa menurut sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, agar acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar, dan kita semua dapat menyimak materi dengan baik. Maka dari itu, teman-teman, berdoa saya persilahkan. Sudah selesai. Oke, selanjutnya, sebelum kita beralih ke moderator kita dan ke materi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan lagi. Berhubung saya juga baru sebentar ya tetap muka dengan teman-teman, saya masih pengen berlama-lama nih tetap muka sama teman-teman meskipun melalui layar ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait tata tertib pelaksanaan webinar dan sertifikat. Oke. Oke, jadi melihat antusias teman-teman yang juga membuat saya cukup merinding dan nervous juga sebenarnya meskipun kita berjarak ya, tapi tentu membuat saya juga senang karena tercatat bahwa sudah sekitar 550 orang lebih yang mendaftar di webinar ini meskipun mungkin oke. Jadi sebenarnya ini saya udah coba. Ya belum ya suaranya ya. Mungkin bisa di chat atau teman-teman enggak apa-apa dihidupin suaranya dijawab gitu apakah masih kurang jelas masih atau putus-putus, masih putus-putus. Putus-putus, Kak. Udah lumayan jelas. Masih putus-putus. Padahal sebenarnya ini lancar-lancar aja. Tapi ternyata ya inilah kekurangan. Ini kekurangan kita ketemu secara daring. Semoga nanti ke depannya nggak kayak gini juga ya. Sih kah teman-teman? Ada yang bilang udah lumayan nih. Saya lanjutin nggak apa-apa ya? Oke, jadi oke, melihat banyak antusias teman-teman. Ya, lanjut ya. Oke, ada yang bilang lanjut.
Sudah tercatat sekitar 550 orang lebih yang mendaftar webinar ini, meskipun mungkin ini belum semua yang masuk, tapi saya mau mengingatkan lagi nih, karena antusias teman-teman itu juga, webinar ini akhirnya terselenggara di dua platform. Yang pertama di Zoom Meeting seperti kita saat ini, yang kedua juga ada di streaming YouTube, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channelnya ILMPI, teman-teman habis ini bisa langsung searching dan subscribe gitu ya. Karena mungkin kalau teman-teman punya teman, kalau kalian punya teman yang mau ikutan acara ini terus belum sempat ya, nggak bisa ikut di Zoom ini, bisa streaming di YouTube, di YouTube-nya ILMPI. Oke. Nah, karena demikian, saya menghimbau kepada para peserta, seluruh peserta yang mengikuti webinar via Zoom khususnya, untuk dengan tertib mengikuti kegiatan ini. Jadi, teman-teman tetap boleh menghidupkan kamera. Malah sebenarnya kalau bisa tetap menghidupkan kamera, seperti itu. Nah, namun mohon untuk menonaktifkan suara selama materi berlangsung, terutama agar kita dapat menyimak materi bersama-sama dengan baik dan semoga materinya juga bisa tersampaikan secara jelas gitu. Nah, diharapkan juga kepada teman-teman peserta yang nanti selain aktif menyimak juga aktif untuk bertanya di Slido Wall yang nanti akan kita tayangkan di akhir sesi pemberian materi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk teman-teman semua juga tidak perlu khawatir. Selain kita mendapatkan ilmu malam ini, nanti teman-teman bisa dapat sertifikat dari webinar ini. Nah, dengan cara nanti teman-teman mengisi form kehadiran peserta yang sudah dikirimkan link-nya di WA grup. Seperti itu. Nah, nanti untuk info lebih lanjut terkait sertifikat, teman-teman bisa menghubungi Kak Yuli dengan nomor yang nanti bisa saya chat aja. Nanti teman-teman bisa cek di chatnya. Seperti itu. Nah, kemudian karena udah cukup lama nih dan kayaknya kadang-kadang juga di saya, oke, mungkin kita bisa langsung bergantian saja. Nggak perlu berlama-lama lagi. Kita sekarang kenalan dengan moderator kita, yaitu Kak Andi Novianti Rukmana SPSI. Halo, Kak Andi. Sebenarnya saya kenal sama Kak Andi ini manggilnya Kak Pio ya. Kayaknya enak Kak Pio aja ya. Gak apa-apa ya. Oke. Kak Pio ini merupakan koordinator Badan Pengembangan Nasional Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia periode saat ini. Nah, kalau teman-teman lihat di CV-nya, wah ini sudah sangat menjanjikan juga ya. Beliau merupakan sarjana psikologi, lulusan dari program studi psikologi di Universitas Mercu Buana, Jakarta. Oke, nah beliau pernah intern ya, beliau pernah magang internship di konten di GetCalm selama 3 bulan di bagian content researcher. Nah, beliau juga memiliki banyak pengalaman organisasi seperti ketua HMF Psikologi Universitas Mercu Buana, Jakarta. Kemudian beliau juga pernah menjadi staf Badan Pengembangan Organisasi IMF di Psikologi UMB Jakarta. Dan tidak kalah menarik lagi, beliau ternyata pernah menjadi penyiar radio Mercu Buana. Wah, berarti ini sudah sangat menjanjikan juga nih ya, nggak perlu diragukan lagi nih cara berkomunikasi public speaking untuk menjadi moderator kita pada malam hari ini. Beliau juga pernah menjadi staf research and development radio Mercu Buana. Dan setelah itu, sebelum beliau menjadi koordinator BPO Nasional di ILMPI sekarang, ternyata beliau pernah menjabat sebagai staf badan pengembangan organisasi di wilayah ILMPI yang wilayah, kemudian juga staf BPPM Nasional ILMPI. Oke, mungkin langsung aja ya, nggak perlu berlama-lama lagi, saya serahkan kepada moderator kita, Kak Andi Novianti Rukmana SPSI atau Kak Pio, panggilan akrabnya saya persilahkan. Oke, terima kasih, Maisy. Selamat malam semuanya.
Selamat datang di webinar ILM Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia, Battle of Emotion, Talk About Alexithymia, Open Up Your Battle of Emotion. Sebuah acara yang ILMP selenggarakan dalam rangka untuk memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia yang jatuh pada hari ini, tanggal 10 Oktober 2020. Nah, teman-teman, sebenarnya acara ini oleh ILMP laksanakan adalah untuk membuat teman-teman aware bahwasannya mengenali apa yang kita rasakan, berdamai dengan emosi apa yang kita rasakan, merupakan sesuatu hal yang penting di dalam hidup kita ternyata. Nah, itulah latar belakang kenapa ILMPI mengambil tema alexithymia untuk tahun ini. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai acara pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars di ILMPI. Psikologi datang memenuhi panggilan nurani, ragam alma mater harmoni dalam Pancasila kobarkan semangat perubahan untuk Indonesia. Langkahkan kaki menjadi yang terdepan, rapatkan barisan, jaga kesatuan, saling berbagi ilmu pengetahuan. ILMPI untuk Indonesia, tak kenal menyerah, maju dan bergerak, mendamaikan bakti untuk negeri. Kita Indonesia tersenyum dengan psikologi. Hidup psikologi, hidup psikologi, wujudkan Indonesia tersenyum dengan psikologi. Kami bahas
siswa psikologi datang memenuhi panggilan nurani. Ragam alam-alam terharmoni dalam Pancasila, obatkan semangat perubahan untuk Indonesia. Langkahkan kaki menjadi yang terdepan, rapatkan barisan, jaga kesatuan, saling berbagi ilmu pengetahuan. ILMPI untuk Indonesia tak pernah menyerah, maju dan bergerak, mendamakan bakti untuk negeri. Wujudkan Indonesia tersenyum dengan psikologi. Hidup psikologi, hidup psikologi. Wujudkan Indonesia tersenyum dengan psikologi. Selanjutnya adalah sambutan oleh Sekretaris Jenderal Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi kepada Muhammad Aminullah, saya persilakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam. Saya ingin mengucapkan selamat malam kepada teman-teman semua, kepada peserta, kepada pengurus wilayah juga nasional yang sudah ikut, juga pada Ibu Nuruladin Giyas yang sudah ikut di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini. Selamat malam Ibu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang sudah hadir di kesempatan kali ini, karena sudah menetapkan pilihan di malam minggunya untuk menyisakan waktunya tidak keluar rumah, megang handphone kan, buka laptop, tidak mengikuti kerumunan di luar lah gitu, tetap menjaga jarak di rumah dan mencari ilmu tentunya gitu. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, hari ini ILMPI mempersembahkan webinar kali ini. Nah, kita sebenarnya tujuannya adalah agar teman-teman tuh mengetahui gimana cara mengidentifikasi emosi teman-teman, karena kan kebanyakan kurang tahu ya, kurang paham gitu, ini sebenarnya emosi baik atau emosi buruk ya. Tapi nggak akan aku kasih spoiler banyak ya, biar teman-teman tahu sendiri dari Ibu Nurul nanti. Intinya siapkan pulpen, catatan, juga kalau misalnya malas pakai pulpen atau nggak ada pulpen, nggak ada catatan, pakai handphone atau direkam. Jadi ntar teman-teman punya catatan sendiri, punya output ketika selesai seminar, dan jangan lupa bertanya gitu, karena ini langka nih gitu loh, teman-teman dapat webinar gratis gitu kan, dapat dari pematerinya langsung yang sudah expert. Harapan saya kepada teman-teman untuk dapat pengetahuan baru di webinar kali ini. Mungkin itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman. Sehat-sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Semoga webinar hari ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jadi mungkin bisa saya sampaikan. Lebih kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Aminullah yang telah melakukan sambutan. Nah, teman-teman sekalian, di malam minggu kita yang cerah hari ini, ada pepatah nih teman-teman yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, udah sayang belum tentu jadian nih teman-teman. Jadi ini ada baiknya kita kenalan dulu sama pemateri kita yang kece banget pada malam hari ini. Ada Ibu Nurul Adinin Tias. Nah, Ibu Nurul Adinin Tias ini S1 di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan Magister Psikologi Klinis di Universitas Indonesia. Saat ini beliau juga sedang menjabat sebagai Koordinator Kepala Laboratorium Konseling di Universitas Mercu Buana, sekaligus dosen juga di Universitas Mercu Buana Jakarta. Nah, beliau juga ini bekerja di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Sekarang beliau juga
aktif atau menjadi tim psikolog dalam pelatihan sertifikasi hakim anak di lingkungan Mahkamah Agung RI. Nah, teman-teman, sedikit informasi tambahan nih tentang Ibu Nurul Adinin Tias. Nah, Ibu Nurul Adinin Tias ini juga fokus membimbing teman-teman yang sedang mengambil topik skripsi aleksitimia di Universitas Mercu Buana Jakarta. Jadi, tidak usah diragukan lagi nih tentang kredibilitas Ibu Nurul Adinin Tias terkait topik aleksitimia. Nah, teman-teman, sebelum kita mendengarkan materi yang sangat luar biasa dari speaker kita pada malam hari ini, yang cantik banget sedang berjilbab ungu malam ini, kita ada sedikit hal yang ingin disampaikan terkait dengan mekanisme pertanyaan. Nah, teman-teman, jika ingin bertanya, seperti yang dikatakan MC tadi, bisa membuka slido.com, kemudian memasukkan hashtag webminar UMHD, dan silahkan bertanya walaupun saat sesi berlangsung. Dan nanti di akhir materi disampaikan, saya akan memilih pertanyaan yang akan dijawab oleh Ibu Nurul Adinin Tias. Nah, langsung saja nih teman-teman, tanpa menunggu lama, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi oleh Ibu Nurul Adinin Tias, Battle of Emotion Talk about Alexithymia, Open Up Your Battle of Emotion kepada Ibu Nurul Adinin Tias. Saya persilahkan. Oke, makasih Pio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan Pio ini mahasiswa bimbingan saya, skripsi ya udah lulus 3,5 tahun, luar biasa. Oke, selamat malam semuanya. Yang jelas nggak kemana-mana lah ya, nggak boleh kemana-mana lagi PSBB, dan lagi hujan deras juga di luar sana kalau di tempat saya. Nggak tahu deh di tempatnya teman-teman semua gimana nih. Moga-moga kita koneksinya baik-baik aja deh sampai 1,5 jam, kira-kira 1,5 jam ke depan ya. Oke, pada malam hari ini mungkin kita bilangnya bukan berbagi pengetahuan atau gimana, kita sharing. Saya yakin mungkin di antara teman-teman sudah ada yang pernah baca atau ada yang tahu tentang alexithymia. Jadi monggo silahkan nanti kalau misalnya di sesi diskusi atau tanya jawab mau ada yang sharing, saya sangat-sangat terbuka karena kita di sini sama-sama berbagi ilmu gitu ya, malam-malam. Ini malam-malam apa namanya, berfaedah banget nih sharing ilmu. Oke, mungkin supaya kita nggak terlalu berpanjang-panjang, bisa langsung dimulai Pi. Yang silakan Ibu. Oke, pada malam hari ini kita akan berdiskusi tentang alexithymia ya. Nah, alexithymia itu apa sih sebetulnya? Kita lihat dulu. Alexithymia definisinya adalah sebetulnya ini bukan gangguan mental ya. Yang harus kita ketahui terlebih dahulu, alexithymia bukan sebuah gangguan mental, tapi lebih merupakan sebuah karakteristik dari seseorang yang biasanya mengalami kesulitan untuk memahami perasaan yang mereka alami. Jadi mereka itu nggak paham sebetulnya mereka mengalami apa sih, dan mereka kalau misalnya nggak paham mereka mengalami apa, tentu saja mereka pasti juga akan kesulitan untuk menceritakan atau menggambarkannya kepada orang lain, gitu ya. Nah, lebih jauh lagi, dia itu biasanya agak sulit untuk membedakan perasaan dari sensasi tubuh dari gairah emosional. Jadi gini, kadang-kadang kan kita kalau misalnya marah, apa yang kita rasakan di badan? Deg-degan, nafas jadi lebih pendek, gitu ya. Kemudian dada rasanya sesak. Nah, tapi kalau misalnya kita sedih, nah ternyata ketika kita sedih juga kita merasakan hal yang sama, ya kan? Ketika kita sedih juga kita merasakan hal yang sama, yaitu dada mungkin agak sesak, kemudian mungkin juga jantungnya ikut berdebar-debar. Nah, itu mereka agak sulit untuk membedakan sebetulnya saya merasakan apa, karena sensasi tubuhnya sama. Seperti itu. Jadi, ingat ya, bahwa alexithymia itu bukan gangguan mental, tapi lebih mengacu pada karakteristik seseorang. So, next, Pi. Nah, apa aja sih dimensinya? Ini ada dimensi defisit kognitif dan defisit afektif. Yang pertama, kalau dari segi kognitifnya, dia sulit untuk mendeskripsikan, mengenali, dan membedakan sensasi rangsangan emosional tubuh. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan ya, ada beberapa emosi yang dirasakan gejala tubuhnya itu sama
gitu ya, arousalnya sama. Jadi jantung berdebar-debar, kemudian dada sesak segala macam itu sama. Nah, tapi dia tidak bisa membedakan sebetulnya ini saya merasakannya lebih kesedih atau kemarah, karena dia sangat-sangat logis orangnya. Jadi semuanya harus dinalar. Dia nggak bisa membeda kalau ketika dalam kondisi seperti ini. Nah, itu dia bingung sendiri. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah defisit afektif, yaitu kesulitan dalam berbagi, menanggapi, dan merasakan emosi. Jadi dia nggak bisa bilang bahwa aku sedih loh, aku marah loh, aku senang loh, gitu. Nah, lebih lanjut lagi, dia juga nggak bisa tuh temennya merasakan sedih, dia cuma yang oke. Tapi nggak tahu sebetulnya rasa sedih itu seperti apa sih, gitu. Apalagi sampai merasakan emosi, nggak juga. Gitu. Nah, di sini nih, saya mau tanya nih ke teman-teman, ada yang suka nonton Big Bang Theory nggak? Ada yang pernah nonton Big Bang Theory nggak? Ayo, siapa teman-teman yang pernah nonton Big Bang Theory? Bukan Big Bang Korea ya, teman-teman. Big Bang Theory. Big Bang Korea. K-pop. Kayak pernah. Nah, kira-kira orang yang mengalami Alexi Taimiya ini kayak si Sheldon Cooper. Gitu ya. Sheldon Cooper tuh Alexi Taimiya banget. Jadi dia itu benar-benar kayak yang kalau misalnya temennya sedih, dia harus nebak-nebak. Oh, kamu kayak gini-gini-gini ya. Ketika dia benar, wah ternyata aku benar gitu. Tapi semuanya dengan logis. Dia tidak sama sekali nggak masukin perasaan. Justru malah dia harus belajar untuk merasakan berempati pada orang lain gitu. Karena dia sebelumnya benar-benar kayak lempeng banget orangnya. Nah, itu kira-kira karakteristik Alexi Taimiya tuh seperti itu. Gitu ya. Okay, next, Pi. Nah, apa sih gejalanya? Nih ya, yang pertama, kurangnya fantasi dan imajinasi. Jadi dia itu agak sulit untuk mikir, ngelamun, segala macam itu agak sulit. Karena ketika kita ngelamun, ketika kita berimajinasi, kita butuh emosi. Gitu. Tapi dia nggak bisa. Sehingga dia orangnya ya benar-benar logis banget, sangat-sangat, pokoknya semuanya dinalar sehingga agak sulit untuk ngomong soal emosi ke dia, gitu ya. Gaya berpikirnya logis dan kaku dan tidak memperhitungkan emosi. Lalu ketika dia dihadapkan pada stres, dia akan bingung sendiri, gitu ya. Kalau misalnya kita sekali lagi kita lihat ke Sheldon Cooper, dia setiap kali ada masalah dia pasti akan langsung ketika dia, kalau nggak salah ada episode di mana dia dibajak itunya, apa namanya, akun game online-nya itu dibajak. Dia langsung telepon FBI, dia langsung telepon polisi, dia langsung telepon aparat lah istilahnya. Sedangkan orang FBI ngapain gue ngurusin akun yang dibajak gitu kan. Akunku dibajak, ini emasku dicuri segala macam. Orang FBI-nya juga udah males gitu kan. Sampai akhirnya polisi datang yang harus menenangkan si Sheldon Cooper yang waktu itu panic attack gara-gara akunnya dibajak itu tadi. Lalu kurang mampu bersikap altruistik. Gitu ya. Jadi kalau ketika teman-teman yang mungkin lagi sedih, ya dia bodo amat gitu loh. Dia bodo amat dan ya udah, yang penting saya lagi ngapain ya itu aja gitu. Jadi dia enggak peduli orang lain lagi bete, lagi apa ya terserah, bodo amat gitu ya. Lalu terkesan sulit didekati, kaku dan tanpa humor gitu ya. Balik lagi nih, saya senang banget pakai contohnya Sheldon Cooper. Kan sebelum Sheldon itu terakhir itu kan dia punya banyak teman ya, punya beberapa close circle lah, ada Penny, ada sahabatnya si, aduh suaminya Penny itu namanya siapa saya sampai lupa, pokoknya mereka kan berenam itu pokoknya dekat banget kan, tapi kan sebelumnya dia cuma sendiri, dia nggak punya teman siapapun gitu kan, terus lama-lama datang barulah, dan itu pun dipaksa sebetulnya dia untuk membuka circle-nya gitu. Sehingga ketika dia harus mengekspresikan emosi, ya dia nggak tahu, karena memang nggak pernah ada orang yang bisa dekat sama dia. Sewaktu kecil, semua orang selalu ngikutin apa maunya dia. Gitu. Sedangkan ketika dia dewasa, barulah dia dipaksa untuk mengikuti atau berempati atau bertoleransi lah setidaknya ya dengan orang lain. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya
dia itu sulit mengidentifikasikan perasaan. Nah, kadang-kadang kan dia kayak gini, aku nggak masalah putus sama Amy, padahal ternyata dia sangat-sangat kehilangan, gitu. Tapi dia masih mendinai, gitu. Mendinai, dan kadang-kadang juga dia, dia cuma temen doang kok. Dia cewek, dia temen, tapi dia bukan pacar, seperti itu. Padahal ketika mereka akhirnya putus, si Sheldon akhirnya sampai mengadopsi kucing, gitu kan, untuk mengatasi perasaan kehilangannya. Tapi pokoknya dia, nggak kehilangan Amy juga sih, padahal dia kehilangan sampai dia mengadopsi kucing kan gitu. Lalu kepuasan hidupnya buruk. Jadi dia merasa bahwa dia selama ini baik-baik saja, tapi ternyata setelah dia telaah, iya ya, ternyata hidupku dulu tuh kosong banget tuh. Oh, seperti itu. Nggak sekaya sekarang. Karena selama ini dia cuma cuma gitu-gitu aja gitu. Lalu sama kayak tadi ya, kesulitan mendeskripsikan perasaan pada orang lain, proses imajinasi terbatas, dan gaya kognitifnya itu sangat-sangat terikat pada stimulus dan berorientasi eksternal. Next, P. Nah, ini adalah faktor dari alexithymia. Ini panitia minta tornya udah kayak ini nih, kayak bab 2 skripsi nih, minta faktor, minta oh, gejala, minta segala macam. Saya bilang, oh, ini kayaknya ada yang mau bikin skripsi alexithymia nih kayaknya. Skripsi kamu aja ditampilin di sini, Pi. Yang pertama, ya, faktornya kesulitan mengidentifikasi perasaan dan membedakan antara perasaan dan sensasi rangsang emosional. Sorry ya, diulang-ulang, karena intinya adalah sekali lagi itu. Lalu kesulitan mendeskripsikan perasaan kepada orang lain. Jadi dia lebih banyak akhirnya menghindar kabur, pokoknya dari situasi-situasi yang emosional. Kalaupun dia harus berada dalam situasi yang melibatkan emosi, maka dia akan cenderung terkesan kaku, terkesan dingin, terkesan nggak berperasaan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya teman yang kok kayaknya nggak berperasaan banget ya, lempeng banget orangnya, jangan-jangan alexithymia nih gitu. Lalu proses imajinasinya yang terbatas yang dibuktikan dengan kelangkaan fantasi dan gaya kognitif yang terikat pada stimulus yang berorientasi eksternal. Jadi sekali lagi semuanya harus dilogika sama dia, dinalar. Nggak bisa dia pakai perasaan. Yuk, Pi. Nah, alexithymia selama pandemi. Ini ada dua penelitian yang buat saya cukup menarik ya. Yang pertama adalah The Role of Alexithymia in the Mental Health Problems of Home Quarantine University Students During the COVID-19 Pandemic in China, yang dilakukan penelitiannya dilakukan oleh Tang dan kawan-kawan. Nah, yang kedua adalah The Psychological Impact of COVID-19 on the Mental Health in the General Population yang dilakukan oleh Serafini dan kawan-kawan. Di kedua penelitian ini, sebetulnya alexithymia itu menjadi mediating variable, gitu ya. Jadi dia itu bukan merupakan akibat atau bukan merupakan sebab, tapi dia adalah sebuah karakteristik yang kemudian akan memperparah atau memicu munculnya gangguan, gitu lah. Jadi di sini stimulusnya adalah pandemi, gitu ya, atau yang pandemi yang kemudian katakanlah menimbulkan perasaan awalnya mungkin cemas. Nah, tapi kecemasan ini karena orang ini alexithymia, maka akan bisa diperparah, akan bisa memicu depresi misalnya, gitu ya. Jadi dia sebetulnya hanya sebagai mediating variable. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau bikin skripsi, alexithymia ini coba dijadikan variable mediatingnya, gitu ya. Jadi jangan dijadikan sebab atau akibat, karena kalau dijadikan sebab akibat agak-agak susah tuh nanti menjelaskannya, karena memang biasanya ya sekali lagi kan dibilangin alexithymia ini bukan gangguan gitu. Dan seringkali yang ada yang terjadi selama saya membimbing mahasiswa mengerjakan skripsi yang berkaitan dengan alexithymia itu, akhirnya ditanyain, emang ada yang gangguan alexithymia? Wah, kok kasihan banget, kok ini banget, padahal nggak kayak gitu. Itu hanyalah sebuah karakteristik, ya sama aja dengan karakteristik orang yang mungkin punya kecenderungan pencemas atau mungkin punya kecenderungan
dia apa ya, obsesif kompulsif tapi tidak sampai disorder gitu kan. Nah, itu kan kecenderungan gitu loh. Jadi bukan berarti ketika orangnya itu rapi banget, semuanya tersusun dengan baik, itu kemudian dia OCD, nggak kayak gitu. Ada orang-orang yang memang bahkan semuanya harus ada kode warnanya gitu ya, bahwa kalau misalnya file ini kodenya merah, kalau file ini kodenya itu, nah itu nggak bukan berarti dia OCD, tapi memang ada kecenderungan kepribadiannya adalah sangat teratur, sangat kaku seperti itu, gitu ya. Nah, apa yang harus Anda lakukan kalau orang yang Anda sayangi mengalami alexithymia? Yang pertama, sadari bahwa kesulitan dalam mengekspresikan emosi itu punya penyebab neurobiologis dan psikologis. Jadi, beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa alexithymia itu disebabkan ada masalah di otak bagian sini, saya lupa namanya apa, kemarin saya baca dan saya lupa masukin gitu ya. Jadi di situ tuh ada masalah yang dia lebih kecil dari seharusnya, dan itu diindikasikan berpengaruh terhadap karakter alexithymia pada seseorang gitu ya. Nah yang kedua, ada penyebab psikologis yaitu trauma gitu. Nah trauma ini sekali lagi kita balik lagi ya, saya tekankan lagi, alexithymia bukan gangguan mental, tapi trauma itu bisa mengakibatkan seseorang menunjukkan perilaku alexithymia karena dia punya pengalaman yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, sehingga dia cenderung untuk lebih berhati-hati atau cenderung untuk mengikat, menyimpan, menyembunyikan emosinya. Contoh saya punya klien, itu datang dari keluarga broken home, gitu ya, keluarga broken home. Dan dia selalu bilang kayak gini, Mbak, sebetulnya saya ini menghindari tipe laki-laki seperti ini, apa karena saya trauma dengan ayah saya ya? Karena saya melihatnya, kerjaannya kayak gini sama kayak kerjaan ayah saya, jadi ya udahlah, saya nggak mau seperti itu. Jadi dia sudah melindungi dirinya sendiri karena dia nggak mau disakitin, gitu, akibat ada trauma itu tadi. Sehingga kalau misalnya ada orang yang terkesan cuek segala macam, padahal dulunya enggak, nah jangan-jangan memang dia pernah mengalami pengalaman yang tidak enak, yang tidak menyenangkan, sehingga dia nggak mau terluka lagi dan dia akhirnya melindungi dirinya sendiri. Kemudian jelaskan emosi dan kebutuhan Anda dengan singkat. Anda bilang, kalian bilang bahwa saya kecewa, saya marah, saya sedih dengan apa yang kamu lakukan tadi dan saya butuh ini, seperti itu. Atau enggak, saya sedang sedih sehingga saya butuh untuk nonton film atau saya butuh untuk dihibur, misalnya seperti itu. Jadi jelaskan emosi dan kebutuhan Anda dengan singkat, enggak usah panjang lebar, enggak usah curhat yang ada, kalian sakit hati sendiri kalau curhat panjang lebar ke orang yang dengan alexithymia, seperti itu ya. Kemudian bantu mereka memberi label emosi gitu. Ini sebetulnya banyak dilakukan pada anak-anak dengan ASD gitu, anak-anak ASD ya, anak autis. Anak autis ini sebetulnya juga punya karakteristik alexithymia. Jadi sebagian anak ASD itu punya karakteristik alexithymia karena mereka agak sulit untuk mengenali dan melabel perasaan mereka. Sehingga lebih baik kita membantu mereka memberi label. Oh, kamu sedang marah ya. Oh, kamu sedang, sepertinya kamu sedang sedih. Oh, sepertinya kamu sedang senang. Seperti itu. Jadi mereka terbiasa untuk aware dengan emosi-emosi mereka, seperti itu. Kemudian bantu mengenali pemicu stres yang mereka alami. Nah, setelah bantu memberikan label, bantu juga dengan kamu sedih karena tadi proyek kamu ditolak. Oh, kamu marah karena kamu tadi diledek sama teman kamu. Kamu happy karena kamu tadi dipuji, seperti itu. Jadi dikasih sumbernya tuh apa, sehingga mereka bisa mengaitkan, setidaknya katakanlah mereka masih sulit untuk merasakan atau melabel emosi mereka sendiri, dengan dia mengenali sumbernya apa, dia tahu bahwa saya merasa kayak gini karena ada sumbernya ini loh. Jadi saya secara logika mereka bisa mengenali bahwa kalau misalnya ada kejadian yang seperti ini, mungkin perasaan saya akan seperti ini gitu. Lama-lama mereka akan terlatih untuk
mendeskripsikan emosi mereka. Gitu. Nah, terus gimana kalau kita sendiri yang alexithymia? Jangan-jangan nih dari sekian, ini 160 sekian orang yang di sini nih, jangan-jangan ada yang alexithymia nih, gitu ya. Nah, ternyata kemampuan untuk mengenali, mengidentifikasi, dan memahami perasaan itu, serta mengajari diri sendiri tentang pengalaman subjektif orang lain itu ada loh, bisa dilatih loh dengan pertama menulis jurnal. Tadi ya, sekali lagi, orang dengan alexithymia itu kan sangat-sangat logis. Jadi dengan menulis jurnal, dia mendeskripsikan dan mendetailkan pengalaman-pengalamannya, sehingga ketika dia baca lagi, dia bisa mengingat bahwa, oh iya, ini berarti dari kejadian ini jadi seperti ini, dan perasaan emosi yang muncul, atau sensasi tubuh yang muncul pada saya seperti ini, sehingga, apa ya, kalau misalnya emosi tubuh yang muncul seperti ini, berarti apa nih yang saya rasakan, gitu. Kemudian baca novel. Nah, baca roman-roman picisan itu ternyata cukup membantu loh untuk mengajarkan emosi. Karena kenapa? Kalau kalian baca kayak bangsanya Ciklit atau apa nih roman-roman yang yang gitulah yang agak-agak mengharu biru gitu, ternyata kan di situ banyak sekali pembahasan emosi ya. Kalau sekarang kayaknya lebih banyak web novel ya. Web novel di internet tuh kayaknya banyak banget aplikasi untuk baca-baca novel kayak gitu tuh kan sebetulnya pengekspresian emosinya cukup banyak gitu. Karena dia harus membangun emosi pembacanya dengan tulisan sehingga deskripsinya harus begitu detail untuk bisa menggugah emosi pembacanya gitu. Kemudian mengikuti aktivitas seni ekspresif seperti ikut drama, kemudian nyanyi, nari, apapun yang mengekspresikan dirinya sendiri itu juga bisa membantu seseorang untuk belajar lebih sensitif dengan emosinya. Nah, atau kalau misalnya sudah yang apa namanya self help udah gagal semua, ya bisa dilakukan psikoterapi individual seperti terapi kognitif. Atau kalau dia maunya, saya nggak, kayaknya kalau misalnya psikoterapi sendiri, individual, kayaknya saya nggak begitu efektif, boleh dengan psikoterapi kelompok, sehingga dia juga belajar mengenali emosi-emosi dari teman-temannya yang sama-sama alexithymia, misalnya gitu ya. Atau bisa juga dengan hipnosis dan relaksasi. Karena kalau dari hipnosis itu kan dia harus membayangkan ketika dia happy itu seperti apa, tempat apa sih atau situasi apa sih yang membuat dia happy, yang membuat dia tenang, yang membuat dia sedih, membuat dia marah, itu kan dia disuruh membayangkan. Sehingga lama-lama ketika dia sudah terlatih untuk, kita sudah terlatih untuk mengenali sumber-sumber atau hal-hal yang menimbulkan berbagai emosi dalam diri kita, maka akan lebih mudah untuk kemudian nanti mengekspresikan emosi tersebut. Oke. Okay. Habis ya, Pi? Masih ada nih, Bu. Oh, ini yang sesi berikut ya? Mau langsung aja? Mau langsung aja, Bu. Di 12 aja buat teman-teman. Jadi, 15 aja. Bakal ada dua. Ibu Nurul bakal jelasin tentang alexithymia. Terus gimana sih emosi dan kesehatan mental selama masa pandemi. Jadi, nanti teman-teman bisa langsung bertanya di Slido. Dan Ibu Nurul Adintias akan jawab nanti. Banyak-banyak nih, Bu, pertanyaannya. Banyak, baiklah. Sebentar aja. Teman-teman bisa buka Slido ya ketika ingin bertanya dan langsung memasukkan hashtag webminar WMHD dan di situ langsung bisa bertanya aja. Nanti pertanyaannya akan saya pilih. Nah, sepertinya Ibu Nani lagi sibuk. Oke, teman-teman. Jadi, tadi kita udah dengar nih kan tentang alexithymia itu apa, terus gimana sih orang-orang yang mengalami alexithymia. Nah, Ibu Nurul Adintias udah bergabung lagi bersama kita. Silahkan, Ibu. Soalnya ini lagi dibilangin karena lagi PSBB dan lagi hujan, jadi semua orang ada di rumah. Jadi kayaknya tadi suara yang masuk suara dari rumah saya deh. Gak apa-apa, Bu. Ini juga jomblo-jomblo gak pada keluar. Ikut webinar sama Ibu. Oke, silakan Ibu. Ini alhamdulillah anak-anak saya sudah berhasil diungsikan. Kalau enggak bisa rame nih di sini.
Oke. Yang berikutnya adalah tentang emosi dan kesehatan mental selama pandemi. Ini kita agak-agak ngebut ya, moga-moga bisa agak lebih cepat selesainya. Supaya saya nggak diprotes sama dua bocah. Oke, yuk, Pi. Nah, dampak pandemi itu apa sih? Yang pertama tentu saja ya, yang tadinya kerjanya di kantor, yang tadinya kuliah di kampus, akhirnya harus di rumah saja. Yang tadinya mungkin ketemu sama apa namanya pacar, ketemu sama orang yang ditaksir, nggak bisa ketemu, cuma bisa kepoin dari sosial media gitu ya. Tadinya kepoinnya bisa ngelirik-ngelirik lah ya, terus sekarang tiba-tiba nggak bisa. Yang tadinya bisa curhat-curhat, nangis-nangis di pundak temennya, sekarang nggak bisa gitu kan, karena harus jauh-jauhan. Wah ini ketuanya kok kayaknya ini ya, pengalaman pribadi kayaknya. Pengalaman dia, Bu. Sekjennya. Banyak soalnya simpenannya, Bu. Oh gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya, oh ini saya masih salah nih, physical distancing ya. Jadi kita nggak boleh sebetulnya social distancing, harusnya physical distancing. Karena selama pandemi ini justru kita harus mengembangkan, harus semakin mempererat hubungan sosial kita. Karena kalau nggak kita jadi terisolasi gitu ya. Tapi yang jelas, yang tadinya mungkin bisa kongko-kongko, bisa ngopi-ngopi cantik, sekarang jadi nggak bisa deh. Karena apa namanya, ya kan kita tahu sendiri ya, penularan. Ini siapa nih yang ada robot ngomong? Trial version. Apa nih? Trial version. Tolong teman-teman di unmute dulu. Trial version. Trial versionnya siapa ini? Apa namanya? Nah, sampai mana lagi tadi? Nah, kita tahu sendiri kan bahwa sebetulnya penularan yang paling sering nggak kita sadari adalah ketika kita makan bareng. Kita ngerasanya bahwa, oh kan udah dijaga jarak tuh, udah dikasih silang-silang. Tapi karena sekarang WHO sudah menyatakan bahwa COVID itu airborne, alias virusnya bisa melayang-layang di udara selama beberapa lama setelah, walaupun kita orang yang terkena COVID itu sudah meninggalkan tempat tersebut, maka ternyata makan bareng itu walaupun sudah jarak-jaraknya udah dikasih silang-silang kayak gitu, tetap bisa potensi menularkannya sangat besar. Dan sering sekali yang kejadian adalah, saya sudah physical distancing kok masih ketularan juga. Ya ternyata saya buka masker waktu makan bareng sama teman saya. Nah, itu dia deh kena gitu kan. Kemudian protokol kesehatan. Nah, ini kan biasanya kita nggak pernah pakai masker. Biasanya kita apa namanya dempet-dempetan di Transjakarta, di angkot segala macam, ya nggak apa-apa. Sekarang akhirnya masuk rumah aja ribet banget. Ayo, di sini siapa yang masuk rumahnya ribet? Saya masuk rumah tuh ribet banget loh. Cuci tangan dulu, buka pagar, cuci tangan dulu di depan rumah gitu kan. Terus kemudian kalau misalnya ada disinfektan untuk sepatu, disinfektan dulu sepatu. Terus kemudian barang-barang yang misalnya di luar tuh terpapar seperti kunci mobil, kunci motor, handphone, segala macam, kacamata, ini masker. Masker kan kalau karena saya kerja di rumah sakit, saya pasti pakainya dua masker gitu. Masker surgical sama N95. Nah, itu N95 tuh mahalnya luar biasa dan agak-agak susah nyarinya. Jadi mau nggak mau disteril. Jadi harus masuk rumah, masukin dulu ke mesin steril seperti itu. Jadi banyak banget, dan nggak boleh langsung duduk, buka sepatu yang tadinya mungkin sambil duduk-duduk nggak bisa. Harus langsung dibuka dan langsung baju, langsung mandi, langsung baju masukin air direndam atau apalah, pokoknya gimana caranya jangan sampai badan kita yang baru dari luar ini nempel di perabotan rumah tangga yang ada di rumah gitu kan, untuk menghindari penularan virus seperti itu. Nah, itu kan sebetulnya cukup stressful ya buat sebagian orang yang mungkin kalau masuk rumah biasanya langsung ngapain dulu ya, santai-santai dulu, leyeh-leyeh dulu, langsung mandi. Malah mungkin jangan-jangan ada yang biasanya pulang kuliah langsung masuk kamar tidur, udah nggak ganti baju, langsung tewas, gitu kan. Nah, sekarang kan nggak bisa nih selama pandemi, gitu kan. Nah, semua perubahan ini menimbulkan stres dengan kadar yang berbeda-beda pada tiap orang. Ada orang yang, ya udahlah, kita jalanin aja deh dengan kebiasaan yang baru ini. Ada orang yang memang sebelum pandemi itu sudah disiplin. Jadi begitu masuk rumah memang sudah langsung mandi segala macam, ya itu dia nggak terlalu terpengaruh. Tapi mungkin untuk sebagian besar orang ini pasti akan ngaruh banget, gitu ya. Apalagi
buat mahasiswa mungkin yang paling berat adalah ketika yang tadinya bisa tanya jawab secara langsung dengan dosen, sekarang nggak bisa gitu loh. Sekarang harus lewat aplikasi, harus lewat website, dan materinya mungkin dirasa tidak terlalu banyak bisa ditangkap karena harus baca sendiri yang benar-benar kuliahnya mandiri gitu ya. Okay, next, Pi. Apa yang terjadi saat kita stres? Yang pertama tentu saja ada rasa takut dan cemas. Rasa takut dan cemasnya ini bukan hanya tentang diri kita sendiri gitu kan. Kita pasti ketika keluar rumah, ketika mungkin ada orang yang dia sempat garuk-garuk muka gitu. Aduh, tadi garuk-garuk muka, kenapa-napa nggak ya? Jadi kayak gitu. Tapi kita juga cemas juga dengan kondisi orang lain. Karena sudah banyak kejadian, akhirnya sekarang kan banyak klaster keluarga ya. Jadi yang di rumah nggak pernah kemana-mana, tapi karena masih ada orang yang keluar masuk rumah karena kerja atau sesimpel ke pasar, akhirnya tetap punya potensi untuk tertular seperti itu. Lalu masalah pekerjaan gitu, buat kalian yang sudah bekerja mungkin akhirnya harus dihadapkan dengan pilihan, saya harus kerja dengan resiko saya tertular dan karena saya harus naik kendaraan umum, atau di ruangan saya terdiri dari beberapa orang yang mungkin tidak terlalu strict dalam mematuhi protokol kesehatan seperti saya misalnya kayak gitu ya. Jadi akhirnya stres sendiri. Tapi kalau nggak kerja dan mau dapat uang dari mana nih? Nah gitu kan, stres lagi gitu. Jadi serba salah, mau kerja salah, nggak kerja juga salah gitu ya. Lalu juga support system kita mau nggak mau pasti akan berkurang, karena kita sekali lagi terbiasa ketemu, terbiasa untuk ngobrol langsung, apalagi anak-anak zaman sekarang kan sangat jarang ya yang namanya telepon gitu kan, biasanya kan selalu teks gitu, apakah via sosial media, via WA, via LINE, via apapun itu gitu kan, pasti teks, jarang banget tuh telepon. Kalau zaman saya masih bisa tuh berjam-jam telepon sambil duduk di lantai, iya ngapain gitu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah perubahan gaya hidup, kata ya, pola makan, perubahan pola makan yang jadi nggak mau makan atau jadi lapar mulu bawaannya. Nah, kalian yang mana nih? Kayaknya Bapak Sekjen yang itu ya, Bapak yang selalu lapar. Gua, Pak. Gitu. Lalu pola tidur, ada yang jadi susah tidur atau jadi malah susah bangun, bawaannya aduh ngantuk, enakan tidur aja deh, akhirnya kuliah pun bablas loh, kayaknya ini lagi yang kedua lagi gitu. Kemudian yang berikutnya tentu saja masalah konsentrasi, akhirnya karena terlalu mikirin pandemi, terlalu mikirin aduh ntar kalau misalnya saya ketularan gimana, akhirnya nggak bisa konsentrasi dengan hal-hal yang ada di sekeliling kita gitu. Kemudian masalah penyakit kronis, gitu ya. Yang punya penyakit kronis, mungkin penyakit kronisnya akhirnya memburuk, atau yang tadinya nggak punya penyakit kronis, akhirnya punya penyakit kronis yang tadinya, yang sebelumnya dia tidak derita, gitu. Karena contoh, ada orang-orang yang tadinya nggak punya gastritis itu apa ya, mah, nggak punya penyakit mah. Tapi karena dia stres akibat pandemi ini, akhirnya nggak mau makan atau apapun, atau ya stres sendiri itu kan sebetulnya bisa meningkatkan asam lambungnya. Akhirnya dia punya gastritis dan jadi kronis. Makan salah nggak makan salah kalau punya gastritis itu, ya kan? Jadinya, wah, tambah stres lagi, gitu. Kemudian, orang-orang yang sebelumnya punya kecenderungan masalah mental ya, seperti mungkin punya kecenderungan untuk cemas walaupun belum sampai gangguan cemas, atau punya kecenderungan untuk depresi walaupun belum sampai major depression, itu bisa jadi tambah, yang tadinya cemasnya hanya cuma sekedar cemas-cemas, akhirnya jadi gangguan cemas. Yang tadinya cuma melo-melo, akhirnya jadi gangguan depresi. Yang tadinya anak gitu ya, yang tadinya cuma nakal-nakal biasa, akhirnya jadi gangguan perilaku gitu. Jadi ada dan masalah-masalah yang sebelumnya sudah ada itu bisa diperburuk ketika masa pandemi. Lalu ada kebiasaan mengadopsi kebiasaan-kebiasaan baru yang sebetulnya tidak baik gitu ya, seperti
yang tadinya nggak pernah ngerokok sekarang mulai ngerokok, atau ada yang mulai coba-coba untuk mengkonsumsi alkohol, atau bahkan yang lebih parah akhirnya lari ke drugs seperti itu. Next, Pi. Ini adalah jadi gini, penelitian dari CDC itu menyatakan bahwa masalah yang paling banyak muncul itu adalah perasaan terisolasi dan kesepian yang kemudian berpotensi meningkatkan stres dan kecemasan. Jadi perasaan terisolasi, perasaan kesepian, stres dan kecemasan itu adalah masalah-masalah kesehatan mental yang paling banyak muncul selama pandemi kalau menurut CDC. Kalau menurut anak babe tidak sedang berlebar gitu. Oke, teman-teman mungkin bisa di-mute dulu gitu kan. Tapi itulah seninya online meeting sih, Pi. Perasaan kehilangan dan tidak berdaya akibat perubahan yang besar dan mendadak gitu ya. Ini ternyata di seluruh dunia masalahnya ini. Karena kita harus mengubah sesuatu yang tadinya kita kan sebagai manusia itu sebetulnya sangat wajar ketika kita lebih nyaman dalam situasi yang stagnan, pokoknya status quo itu lebih menyenangkan buat kita biasanya. Gitu ya. Kalaupun ada orang yang senang situasi yang dinamis, ya situasi yang dinamis, tapi tidak dalam yang dinamis itu kan masih dalam kontrolnya dia ya. Kalau ini kan benar-benar di luar kontrol. Sehingga ketika kontrol itu hilang, maka itu akan menjadi sesuatu yang stressful buat sebagian besar orang. Nah, masalahnya, biasanya kita ini nggak diperkenalkan dengan emosi-emosi lain, gitu ya. Jadi kita tuh seringkali nggak aware dengan emosi-emosi kita karena kita biasanya cuma diperkenalkan bahwa oh kamu marah, sedih, senang, cuma kayak gitu doang. Tapi kita nggak diajarkan untuk mengenali emosi-emosi yang lebih kompleks. Seperti apa emosi yang lebih kompleks kira-kira? Ya yang kira-kira teman-teman yang pernah merasakan emosi yang kompleks. Kecewa. Kecewa itu kan lebih kompleks ya dibandingkan sedih gitu kan. Kemudian itu tadi, kesepian, tidak berdaya itu kan sebetulnya emosi yang lebih kompleks. Karena dia adalah gabungan dari mungkin rasa marah, gabungan dari rasa takut, gabungan dari rasa apa. Jadi ketika emosi-emosi itu menjadi satu, beberapa emosi jasa campur aduk jadi satu, akhirnya kita sendiri bingung untuk mendefinisikan sebetulnya kita ngerasain apa sih. Kayak gitu. Ya. Ditambah lagi, kita terbiasa emosi-emosi tersebut itu biasanya untuk sebagian besar budaya itu ketika emosi-emosinya negatif, maka dituntut untuk ditekan. Gitu kan? Contoh, aduh ngapain sih nangis, nangis mulu, cemen banget. Cowok nggak boleh nangis, anak cewek nggak boleh marah-marah, galak amat sih. Nah, padahal kita kan diciptakan dengan segala emosi itu. Laki-laki juga diciptakan punya keranjang air mata kan, berarti boleh nangis dong gitu. Kemudian perempuan juga diciptakan dengan rasa marah juga, boleh dong marah. Tapi kan karena kita dari kecil sudah dibiasakan untuk tidak mengekspresikan emosi tersebut, maka ketika kita sudah dewasa dan mengalami situasi yang stressful, akhirnya emosi-emosi itu tidak bisa dikeluarkan. Begitu. Next, Pi. Nah, langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan untuk mengenali emosi? Yang pertama, terima dulu. Terima ada sensasi-sensasi emosi nih. Jangan di-deny, jangan yang, ah enggak, ngapain sih? Ah, enggak ngerasa kayak gitu kok. Terima dulu, sebelum kita mengenali, kita terima dulu bahwa, oh ya saya saat ini sedang merasakan sesuatu nih. Nah, kalau kita sudah terima, baru emosi apa sih yang sedang kita rasakan itu? Apakah marah? Apakah sedih? Apakah senang? Apakah kecewa? Apakah putus asa? Apa? Kemudian kita juga harus kenali, kalau misalnya kita sudah tahu bahwa oh saya kecewa atau saya putus asa, apa yang harus kita lakukan dengan emosi itu? Gitu ya. Lalu akui,
akui bahwa perasaan putus asa itu tidak menyenangkan loh, tidak mengenakan, dan orang lain kalau misalnya dengar kita bilang, aduh saya gue putus asa nih, kayaknya udah nggak ada harapan, orang lain mungkin tanggapannya biasanya apa? Ah jangan gitu dong, masa kayak gitu aja lo nyerah, ya nggak? Nah padahal lo boleh-boleh aja dong sekarang saya putus asa, bukan berarti ketika kita putus asa lalu mandek sampai situ kan nggak sebetulnya. Tapi ketika bilang okay, sekarang lo putus asa, apa yang bisa gue bantu supaya lo punya harapan lagi? Sebetulnya tanggapan yang enak dari orang lain kayak gitu kan? Sayangnya yang terjadi kenyataannya adalah nggak kayak gitu. Sekali lagi pasti balik-balik lagi, ngapa, kenapa putus asa sih? Masa anak muda udah putus asa seperti itu? Lalu ekspresikan, beri waktu pada diri kita untuk membicarakannya dengan orang lain. Kalau memang agak susah untuk dibicarakan, tuliskan emosi itu. Sekarang kan microblogging banyak ya, gitu, ada Twitter, bisa berekspresi via IG, via media sosial apapun bisa lah. Zaman dulu lebih banyak lagi, mungkin ada Plurk, ada Pes, ada apa, gitu kan. Nah, tulis apa yang Anda rasakan. Kalau memang Anda nggak mau, kalian nggak mau ada orang lain komen, matiin aja komennya atau di private. Yang penting Anda tulis seperti itu. Ya, next Pi. On the positive note, ternyata ada positifnya loh kita cemas. Karena kenapa? Kalau kita cemas, maka kita akan lebih aware untuk jaga jarak fisik. Jadi lebih aware dengan protokol kesehatan. Kalau kita cuek bebek, justru malah kita akan yang nggak ada lah itu virus-virus apa sih? Hoax itu, virus itu hoax gitu. Coba, kita sendiri sering lihat kan, mungkin ada teman kita juga yang, atau keluarga kita, mungkin keluarga yang mungkin yang paling banyak ya, apa sih virus-virus itu nyatanya nggak ada kok yang kena gitu kan. Sekali lagi, virus itu tidak ada kecuali keluarga kita atau kita yang mengalami sendiri, gitu. Pasti kayak gitu biasanya. Saya selama pandemi ini punya kebiasaan kalau weekend itu ngajak anak-anak untuk keluar naik mobil, gitu ya, karena mereka selama pandemi nggak pernah keluar rumah, istilahnya untuk main di luar pun nggak pernah gitu. Nah, ketika saya keluar rumah itu banyak sekali orang-orang berkumpul di tempat-tempat wisata seperti Kota Tua atau di sepanjang HI, sepanjang Sudirman, itu banyak banget yang kumpul-kumpul dan maskernya pada, ya biasalah yang dimaskerin bukan hidung dan mulut dan segala macam, tapi leher atau dagu gitu kan. Jadi maskernya masker leher dan masker dagu gitu. Nah, dan akibat itu, nah sekarang kita lihatlah ya, ternyata jumlah penderita COVID-nya kok tambah tinggi gitu. Nah, ternyata itu tadi, kecemasan itu membantu kita mengatasi bersama-sama, itu tadi, menjaga jarak fisik, kemudian sama-sama mengingatkan untuk selalu patuh dengan protokol kesehatan, walaupun nggak nyaman. Gitu. Tapi kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, itu adalah sesuatu yang akan menjadi kekuatan kita. Next, Pi. Gimana sih cara mengelola emosi selama pandemi? Pertama, kita harus kenali dulu apa sih yang bisa saya kontrol dan apa yang tidak bisa saya kontrol. Ya. Kalau misalnya kita nggak bisa kontrol, ya udahlah, let it go. Lepasin aja, biarin aja, ya sudahlah, pasrahin aja. Kalau misalnya memang orang lain itu nggak mau social distancing, ya jangan ikut-ikutan kalian nggak ikut social distancing gitu ya. Kan kadang-kadang ada orang yang, apa namanya, dia juga nggak pakai masker, ngapain aku pakai masker loh, ya jangan kayak gitu kan. Kalau misalnya kita pakai masker, setidaknya kita melindungi diri kita sendiri gitu. Tapi kalau misalnya orang nggak pakai masker, ya sudah, itu urusan dia kan gitu. Kemudian nggak usah coba-coba memprediksi apa yang akan terjadi gitu, karena itu akan nambah-nambahin beban pikiran kita aja gitu. Kemudian berapa lama sih kira-kira ini pandemi ya? Karena semakin kalian menghitung waktu, maka akan semakin lama rasanya gitu. Padahal kalau misalnya nggak dihitung ya, kita tahu-tahu udah mau akhir tahun ya ini ya. Udah lebih dari 6 bulan loh kita dalam masa pandemi ini gitu. Kalau misalnya kita enjoy aja ya nggak kerasa sih sebetulnya. Sekarang apa yang bisa saya kontrol? Dan fokuslah pada hal itu. Gitu ya. Kadang-kadang kita perlu loh step back dari sosial media. Nggak usah.
nggak usah nonton berita, karena dengan nonton berita itu kadang-kadang malah bikin tambah stres gitu kan. Nonton berita, wah yang positif tambah banyak, oh yang ini tambah ini, aduh. Nah, akhirnya kadang-kadang perlu ya udahlah matiin, yang penting sekarang kita urus diri kita sendiri kayak gimana sih harusnya gitu kan. Kemudian kita pikiran bagaimana cara kita menjaga jarak dengan orang lain ataupun bagaimana cara kita mengikuti anjuran-anjuran dari orang-orang yang lebih ahli lah di sini, kalau di sini mungkin Satgas COVID dan WHO gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa bersikap secara positif. Bersikap secara positif itu bukan berarti kemudian kita mendinai semua perasaan-perasaan negatif. Justru kita akan bisa positif kalau kita mengakui bahwa kita punya perasaan negatif. Gitu ya. Jadi jangan salah bahwa oh enggak boleh cemas, enggak boleh sedih, enggak boleh itu. Bukan. Positif itu adalah saya cemas, tapi bagaimana cara saya mengatasi kecemasan ini supaya saya bisa lebih baik. Saya sedih, bagaimana saya bisa bangkit dari kesedihan itu. Itu adalah positif. Gitu ya. Lalu cari hal-hal yang menyenangkan yang bisa dilakukan di rumah. Kalau orang-orang, kalau kalian tipe orang yang memang nggak bisa diam, coba deh, ada nggak sih hobi yang selama ini mungkin jadi terbengkalai karena kita terlalu sibuk dengan dunia luar kita, dengan dunia luar rumah, gitu kan? Apakah mungkin yang tadinya hobinya nonton film, tapi sebetulnya punya bakat juga atau punya hobi juga untuk bikin film? Nah, bikinlah film di rumah sendiri, gitu kan? Ngedit-ngedit video juga bisa. Atau apa yang tadinya mungkin pengen bercocok tanam, akhirnya karena selalu sibuk di rumah, di luar rumah, jadi nggak bisa tanamannya dicuekin deh. Atau mungkin yang senang crafting, art, segala macam, bisa fokus ke situ. Dan atau carilah apapun itu yang bisa membantu kalian menjalani social physical distancing ini dengan lebih happy. Kalau di luar negeri, nggak tahu deh, saya, kalian pernah lihat nggak? Ada viral video di mana mereka itu Zumba rame-rame satu gang, satu jalan, gitu ya. Jadi instrukturnya di mana, dan semua orang ikutin di depan rumah masing-masing. Nah, itu adalah sebetulnya aktivitas bersama yang tetap mematuhi physical distancing, gitu. Dan itu fun, gitu ya. Yuk, Pi. Bagaimana menjaga kesehatan mental selama pandemi? Yang pertama tentu saja jaga jarak fisik yang aman dari virus dengan 3M. Ingat kan 3M? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, gitu ya. Lalu batasi media untuk mengurangi kecemasan. Dapatkan dan berikan dukungan sosial yang hangat dan nyaman melalui video, telepon, atau pesan teks. Nah, ini kan manfaatin lah, ada hangout meet, ada Zoom, ada WhatsApp, sekarang juga ada video call-nya kan, bisa rame-rame. Nah, kalau misalnya memang agak-agak sulit untuk makan bareng di luar, ya sudah makan bersama-sama di rumah masing-masing sambil video call-an, pamer-pamerin dia tuh masakan masing-masing apa, gitu kan. Lalu temukan cara untuk menyebarkan kebaikan. Apakah kita tahu bahwa kita punya teman yang mungkin selama masa pandemi ini memang dia sangat-sangat stres ketika karena dia nggak bisa cerita-cerita sama orang, mungkin kita bisa reach out ke dia duluan karena siapa tahu dia gengsi untuk menghubungi langsung, gitu ya. Lalu ciptakan rutinitas baru dan terus praktikkan perilaku hidup sehat, makan dengan baik, gitu ya. Karena yang selama ini mungkin bisa seharian nggak makan atau makannya cuma sekali sehari. Pio kok senyum, Pi? Masih sekali sehari, Pi, kalau makan. Lalu, jadi coba makan yang teratur gitu ya. Lalu bekerja dengan cukup baik dari rumah. Cari spot yang mungkin enak untuk bekerja atau kuliah gitu ya. Kadang-kadang kita punya spot khusus yang, wah kayaknya enak nih mojok di sini gitu. Mau itu di teras, mau itu di kamar, mau itu di mana, pokoknya yang menyenangkan lah. Kalau saya tuh paling senang kerja tuh di meja makan, karena gede gitu kan, jadi bisa bertebaran lah itu kertas-kertas kayak gitu. Lalu ubah cara pandang tentang pandemi ini. Yang tadinya pandemi ini kita mikirnya, aduh ini suram sekali masa depan, segala macam gitu. Tapi kita bisa mengubahnya dengan cara memikirkan bahwa oh, pandemi ini ternyata membuat saya lebih
in touch dengan diri saya sendiri. Apalagi sekarang kan sebetulnya lebih ke taking care of our mind ya. Gitu loh, be gentle with our mind. Kadang-kadang otak kita tuh butuh istirahat loh, sedangkan ketika kita di luar rumah, gitu ya, otak kita tuh mikir nggak berhenti-berhenti gitu loh. Karena harus ngikutin dengan segala tren yang ada di luar sana, dan kadang-kadang itu melelahkan. Lalu, kita juga bisa berlatih teknik bernafas, grounding. Grounding itu adalah dengan kita lebih aware dengan sensasi tubuh. Kalau kayak minum, itu rasanya minum seperti apa sih? Lidah kita ngerasain apa sih ketika kita minum? Atau ketika kita makan permen. Ada nggak yang makan permen, tahu-tahu permennya habis gitu? Nggak ngerasain tuh permen rasanya kayak apa. Gitu kan? Padahal dengan teknik grounding itu, kita jadi lebih bisa mengalihkan perasaan-perasaan yang tadinya membuat kita jadi kayak tambah stres, tambah jelimet, dengan here and now. Lalu unhooking. Ini ngomong-ngomong soal grounding, unhooking ini, saya kemarin sudah kirimkan, ini bisa di-download di website-nya WHO, nanti mungkin panitia bisa tolong di-share link-nya, biar teman-teman bisa download langsung. Ini di WHO ada ilustrasinya yang sangat bagus sekali, dan itu bisa dipraktekkan di rumah ya. Nah, kalau unhooking itu adalah dengan kita, ketika kita overwhelmed dengan perasaan-perasaan tertentu, seperti cemas, takut, semakin kita berusaha untuk nggak boleh cemas, nggak boleh takut, itu semakin kita akan merasa cemas dan semakin takut. Iya nggak? Ada nggak yang pernah, pokoknya gue nggak boleh mikir kayak gitu, tapi akhirnya karena kita selalu mikirnya, gue nggak boleh mikir kayak gitu, akhirnya semakin mikirin itu. Nah, unhooking itu sebetulnya ya udahlah, emang lagi mikirin itu gimana? Nah, jadi kayak kalau kita lagi mancing, ikan itu semakin berontak, maka dia akan semakin kecantol dengan kailnya, iya kan? Nah, dengan dia ngikutin aja kailnya itu ditarik kemana, akhirnya nanti kailnya akan longgar, dan dia akan bisa membebaskan diri dari kail tersebut. Nah, itu kira-kira seperti itu. Dengan kita berdamai dengan rasa cemas kita, dengan rasa takut kita, lalu kita coba address, sebetulnya saya takut karena apa sih? Gitu. Takut karena ini. Oke, apa yang bisa saya lakukan dengan ketakutan ini? Apa yang bisa saya lakukan dengan kecemasan ini? Maka kita akan lebih mudah untuk tidak memikirkan rasa cemas dan rasa takut kita itu tadi. Gitu ya. Lalu acting on your values. Kita punya value apa sih? Ya. Misalnya kita punya value, personal value kita atau nilai pribadi kita adalah saya ingin jadi orang yang sabar. Saya ingin jadi orang yang hebat. Nah, kita aplikasikan itu ke orang lain. Jadi daripada kita melihat kelemahan orang lain, kita coba tanya ke diri kita, apa ya sesuatu yang hebat dari dia ya? Semakin kita berusaha mengaplikasikan value-value yang kita miliki kepada orang lain, kita coba lihat orang lain dari sisi itu, maka kita akan semakin positif dalam menghadapi orang lain, dan akhirnya nggak ada beban. Karena yang terjadi sekarang adalah, apalagi ini zamannya sosial media ya, di mana semua orang saling berlomba-lomba mengemukakan pendapatnya kepada orang lain, akhirnya sama-sama mikir bahwa pendapat gue yang paling benar, dan akhirnya berantem sendiri, gitu. Nah, dengan kita berusaha, apa sih kelebihannya dia? Oh iya, kelebihannya dia adalah A, B, C, D, E. Oh iya, berarti dia memang sebetulnya punya kapasitas untuk mengatakan ini. Gitu. Nah, istilahnya husnuzon lah sama orang. Berbaik sangka sama orang. Seperti itu. Lalu, be kind. Ya. Berbuatlah baik. Nah, kalau sekarang nih, selama masa pandemi, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah berbuat baik pada diri sendiri dulu. Seringkali kita berbuat baik pada orang lain yang akhirnya mengorbankan diri kita sendiri. Gitu. Kalau kita, padahal kalau kita mau jadi effective helper, kita harus mengutamakan keselamatan diri kita sendiri. Jangan sampai kalau kita menolong orang, akhirnya kita kecebur juga, ikut-ikutan kecebur, dan akhirnya orang lain harus menolong dua orang nih, instead of satu orang. Seperti itu. Jadi tolong diri Anda sendiri dulu, baru kita tolong orang lain. Lalu make room. Make room itu bukannya beres-beres ini ya, bukannya beres-beres kamar ya.
make room itu adalah kita kasih kesempatan untuk perasaan-perasaan negatif kita untuk menyapa kita, sehingga yang tadi saya bilang bahwa kalau misalnya kita mau positif, maka kita harus menyapa perasaan-perasaan negatif kita sehingga kita bisa melakukan sesuatu supaya perasaan-perasaan negatif kita itu bisa kita atasi. Apakah dengan problem focus coping atau mungkin dengan emotion focus coping, karena kan tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan problem focus ataupun emotion focus. Seperti itu. Kita ya. Oke. Udah habis belum sih, Pi? Udah, Bu. Nah, benar, sudah habis. Ada foto pacar saya ini, Bu. Alah, Pio. Oke, teman-teman sekalian, tadi kita udah dengerin nih pembahasan materi dari Ibu Nurhadi Ningtyas. Terima kasih, Ibu. Nah, Ibu di sini ternyata udah banyak banget nih, Bu, yang masuk di Slido kita. Nah, ternyata Bu udah banyak banget pertanyaan yang masuk di Slido. Mana nih Slido-nya? Ibu udah banyak banget ternyata pertanyaan yang masuk ke Slido kita hari ini. Yes, yes, saya tunggu. Mana nih? Tadi pertanyaannya ada yang unik-unik banget, Bu. Tanya hubungan. Jangan-jangan jadi bimbingan skripsi ini. Aduh, sepertinya. Ini udah banyak nih, Bu. Udah ada 28 komentar, tapi kayaknya kita pilih-pilih ya, Bu. Kita pilih-pilih. Kayaknya mulai dari yang like terbanyak dulu nih, Bu. Nih, Bu, ada pertanyaan dari Tabila Nadira. Ibu mau tanya dong, apakah alexithymia ada kaitannya dengan fenomena toxic positivity? Terima kasih, Ibu. Oke, untuk fenomena toxic positivity itu kan sebetulnya dia yang overly positif, jadi dia mendenai semua perasaan-perasaan negatif gitu ya. Sebetulnya beda, gitu lah. Bedanya adalah kalau si toxic positivity ini, dia sebetulnya ngerasa tuh perasaan negatif, perasaan-perasaan itu dia rasakan. Dia bisa merasakan emosinya, tapi dia mendenai. Gitu ya, dia pokoknya berusaha untuk positif aja. Kalau orang alexithymia, dia benar-benar bingung. Sebetulnya saya tuh ngerasa apa sih sekarang? Gitu. Dia lempeng aja udah, jadi nggak ada ininya. Semuanya dilogikain aja. Kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau dibilang ada kaitannya, mungkin bisa kita cari di skripsi, di apa namanya, kita bisa teliti dengan kuesioner. Tapi secara teoritis sih harusnya tidak gitu. Mungkin buat teman-teman yang pengen ngambil topik skripsi, banyak banget juga anak mercu. Mungkin anak mercu yang mau ngambil alexithymia bisa di sini. Nggak semua anak mercu ini di bawah ini. Nah, Ibu, tadi kan kita bilang bahwasanya kalau alexithymia itu sebenarnya cuma sebagai mediator kan, Bu, sebagai mediator yang bisa memperparah sebuah memperparah atau memicu gangguan. Yeah. Nah, tadi kan teman-teman ada yang udah nanya nih, kalau misalnya alexithymia itu ini nggak sih, Bu, alexithymia itu bisa diturunkan atau secara genetik nggak sih, Bu? Jadi gini. Sampai saat ini sih belum ada penelitian apakah alexithymia itu diturunkan secara genetik. Karena kalau dari neurobiologisnya sih itu tadi ya, ada masalah di otaknya itu. Gitu. Cuma kemungkinan sih bukan genetik ya, lebih ke proses belajar pada akhirnya. Orang-orang yang tidak belajar emosi akan cenderung mengadopsi alexithymia dibandingkan orang-orang yang dari awal diajarkan untuk mengenali emosinya. Gitu kan, karena separah-parahnya kita kan sebetulnya masih dikenalkan dengan emosi, walaupun emosi itu akhirnya disuruh untuk ditekan kan, cuma masih dikenali tuh bahwa kamu nggak boleh nangis, kamu nggak boleh marah. Jadi kita mengenali bahwa itu marah, itu nangis, itu sedih, segala macam. Cuma kalau genetik masih sampai saat ini masih belum ada penelitian yang meneliti tentang itu, karena alexithymia ini kan sebetulnya relatif baru ya,
tahun 70 sekian kan baru Sifneos itu yang pertama kali mengungkapkan tentang teori alexithymia itu. Oke, Ibu. Tadi kan kalau kata Ibu, sebenarnya alexithymia, nah teman-teman di sini, sebenarnya alexithymia itu belum ada penelitiannya nih, kalau misalnya bisa diturunkan secara genetik atau enggak. Nah, Bu, ini ada pertanyaan yang unik nih. Ibu, apakah orang alexithymia bisa tertawa meskipun tidak merasakan emosinya? Lucu nih. Nah, kayaknya tadi saya nanya kepada kalian, apakah kalian ada yang suka nonton Big Bang Theory? Itu Sheldon Cooper ketawa itu adalah contoh alexithymia. Jadi, dia ketawa, tapi nggak sampai ketawanya itu satu telat. Kedua, ketawanya itu tidak seperti ketawanya orang-orang pada umumnya. Gitu. Jadi, biasanya orang lain udah pada ketawa duluan, udah selesai, dia baru ketawa. Ya, karena dia baru oh, ternyata tadi ada sesuatu yang lucu, dan saya harus ketawa. Gitu. Jadi bukan karena dia refleks dia pengen ketawa, tapi lebih karena melihat respon orang-orang lain. Jadi bisa sih. Kalau dia belajar ketawa, ya bisa ketawa. Cuma ya ketawanya jadi agak-agak aneh. Yang tadi saya bilang, yang orang lain udah selesai ketawa, dia baru ketawa. Gitu. Jadi responnya dia cenderung delay ya, Bu? Iya, betul. Okay. Ada gangguan koneksi. Sepertinya internetnya tidak stabil, Bu. Betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Bu. Kita kayaknya pilih-pilih aja ya, Bu. Mana nih? Oh, ini nih, Bu. Apakah menjadi orang sabar dapat menyebabkan seseorang mengalami alexithymia? Waduh, jangan sampai kayak film Indonesia nih, Bu. Kebanyakan disakiti. Ntar sinetronnya udah kayak episode berapa ratus gitu ya. Tapi kira-kira nah, bisa gak sih, Bu, kalau kebanyakan sabar? Sebetulnya gini, apakah bisa kalau misalnya dia mendinai, bisa jadi iya, tapi sebetulnya sih tidak ada hubungan dengan sabar dengan alexithymia, karena kenapa? Sabar itu kan bukan berarti dia tidak merasakan emosi, sabar itu adalah dia merasakan emosi, tapi dia memilih untuk tidak mengekspresikan emosi tersebut dengan cara yang meledak-ledak gitu loh. Dia lebih cenderung untuk disimpan aja deh, walaupun di dalam hati yang ya ampun kok kayak gitu amat sih jadi orang kayak gitu. Jadi bukannya dia enggak ngerasain emosi, dia ngerasain emosi sih. Gitu. Cuma yang kita harus ingat adalah tadi ya, bahwa kalau misalnya orang itu trauma, maka dia akan menimbulkan karakter mirip alexithymia. Nah, kalau misalnya orang sabar itu akhirnya terus-terusan dibully, terus-terusan ditekan, mungkin itu menjadi suatu hal yang traumatis buat dia. Akhirnya dia memutuskan untuk melindungi dirinya sendiri dengan cara itu tadi. Akhirnya dia nggak mau itu deh, berusaha untuk baal aja deh dengan emosinya dia. Seperti itu. Mungkin sedikit tambahan ya, Bu. Cenderung orang alexithymia itu kayaknya dia agak kurang nyaman dengan emosi, sehingga dia, seperti kata Ibu tadi, dia menghindari apa yang mereka rasakan gitu. Karena iya, ketika iya, ada sensasi itu, dia nggak nyaman karena nggak bisa mengidentifikasi. Ya nggak sih? Iya, iya. Gitu. Kadang-kadang seperti itu. Gitu. Dia tidak nyaman dengan kondisi emosional karena dia tidak tahu bagaimana cara harus beresponnya seperti apa, sehingga dia lebih cenderung untuk menghindar. Gitu. Atau dia mungkin menunjukkan respon yang agak-agak nggak proper gitu. Misalnya lagi di pemakaman, tapi terus akhirnya udah ya pergi. Padahal mungkin yang lainnya lagi tahlilan, lagi apa. Dia malah pergi, aku lapar nih. Kayak gitu. Orang lagi sedih-sedih, dia malah lapar gitu kan. Jadi ya sebenarnya mereka bisa merasakan emosi kan, Bu, tapi mereka tidak tahu emosi itu atau apa, bagaimana melabelkannya, bagaimana gitu. Sensasi tubuhnya mereka rasakan. Kan sekali lagi ya, emosi itu kan sebetulnya akhirnya berurusan juga dengan fungsi fisiologis gitu kan, tapi mereka enggak tahu sebetulnya ketika badan mereka itu mengeluarkan sensasi seperti itu, tuh sebetulnya mereka harusnya merasakan apa, itu munculnya karena apa tuh mereka nggak tahu. Gitu. Terus tiba-tiba kayak tenggorokan, kayak tercekat gitu, itu sebetulnya karena apa sih? Kan marah sama sedih kan fisiologisnya mirip tuh ya. Dada sesak, mungkin tenggorokan agak tercekat, terus kemudian dada berdebar-debar, segala macam gitu. Nah, jatuh cinta juga kan berdebar-debar gitu kan, mau ngomong sama orang yang kita taksir juga kan, apa namanya mungkin yang gitu, orang alexithymia mungkin nggak bisa gitu loh untuk memahami bahwa sebetulnya saya lagi jatuh cinta atau saya lagi marah gitu.
akhirnya unik nih teman-teman. Nah Ibu, ini ada pertanyaan dari calon mama muda sepertinya. Faktor yang menyebabkan alexithymia itu apa dan bagaimana mendidik anak agar terhindar dari alexithymia, Ibu? Oke. Calon mama muda. Dan jelas gini, sekali lagi saya ingatkan ya bahwa anak-anak ya dan anak-anak ASD itu biasanya menunjukkan sebagian anak-anak ASD itu menunjukkan ciri-ciri alexithymia, yaitu mereka agak sulit untuk mengekspresikan emosinya. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya memang anak-anak ini tidak punya gangguan perkembangan, maka ya itu tadi diajarkan untuk mengenali emosinya. Please, 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 jangan pernah ada nih kalian-kalian semua ya, calon papa dan mamah muda ini, gitu ya. Jangan lagi ada yang, anak cowok nggak boleh nangis lah, cengeng. Nah, karena ternyata penelitian menunjukkan sebetulnya anak laki-laki itu lebih butuh support emosional dibandingkan anak perempuan. Tetapi anak laki-laki itu diajarkan untuk memendam emosi mereka sejak kecil. Nah, kan akhirnya jadi ini kan kontraproduktif banget kan, orang mereka lebih butuh support emosional dibandingkan anak perempuan, tapi malah disuruh memendam emosi. Dan itulah sebetulnya yang menjadikan banyak sekali anak-anak lelaki ketika jadi dewasa itu punya masalah emosional yang mungkin di sini yang punya cowok kok cuek banget sih ya, karena dari kecil nggak pernah diajarkan untuk sensitif dengan emosinya. Akhirnya nggak sensitif juga deh dengan kebutuhan pacarnya gitu kan. Oh, atau apa namanya sok-sok kuat atau malu tanya jalan gitu ya, karena dari kecil dibiasain untuk gengsi menunjukkan kelemahan gitu. Sama dengan anak perempuan, kenapa ketika dewasa akhirnya ketika ada yang melakukan kejahatan kepada anak-anak perempuan, akhirnya anak perempuan kayak cenderung terlihat lebih lemah, karena dari kecil diajarkan untuk anak perempuan nggak boleh galak-galak sama orang, nggak boleh berani, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dia selalu diajarkan untuk lemah. Padahal kalau dari kecil udah diajarkan untuk tangguh, ya ketika dewasa dia akan lebih mudah untuk melawan ketika ada orang yang mengganggu gitu kan, bisa galak sama orang yang mengganggu, akhirnya bisa membela dirinya seperti itu. Jadi emang sebenarnya itu pola asuh juga mempengaruhi bagaimana anak bertumbuh kembang dan termasuk bagaimana mereka bisa mengenali emosinya kan, Bu? Betul sekali. Nah, jadi buat calon papa muda, mama muda, silahkan ajarkan anaknya cara mengenal emosi dengan baik dan benar. Nah, Ibu, kayaknya di sini ada penikmat senja yang sedang galau menanyakan Ibu. Ibu, pacar saya nggak paham apa yang saya rasakan. Pacar saya alexithymia nggak ya, Bu? Mungkin nggak sampai alexithymia sih, cuma ya itu tadi karena terbiasa dididik dengan karena di budaya kita terutama ya anak laki-laki tuh seringkali dididik untuk tidak sensitif dengan emosi, makanya memang banyak sekali kejadian pacar-pacar lelaki-lelaki ini jadi nggak sensitif juga dengan emosi ya gitu. Jadi ketika pacarnya udah ngambek, ya udah cuma ngambek, cuma ya udah paling ntar juga ini atau enggak ya, kadang malah masih mending dia aware itu ngambek ya, kadang-kadang cuma yuk makan yuk, padahal pacarnya lagi ngambek, lagi cemberut, udah mukanya udah dilipet 7 gitu ya, bodo amat apa namanya, mau ini dong, ini yuk kesini yuk, nggak peduli pacarnya lagi kayak gimana, pokoknya terus aja jalan terus gitu ya, karena memang nggak terbiasa dealing dengan emosi itu tadi. Jadi sebenarnya membiasakan diri kita untuk deal, mengetahui emosi yang kita rasakan, itu juga merupakan hal yang penting ya, Bu. Sebenarnya di sini banyak pertanyaan sih, kalau misalnya penting nggak sih kita mencoba deal atau terbiasa dengan apa yang kita rasakan itu, Bu? Penting banget. Karena kenapa? Sebetulnya tahap pertama untuk menyelesaikan segala permasalahan di dunia kini, segala permasalahan di dalam diri kita adalah mengakui ada masalah itu. Kalau kita tidak mengakui, maka gimana caranya kita mau mengatasi, kan gitu. Sama, sebetulnya dengan kita mengakui bahwa kita punya masalah, kita punya masalah kesehatan mental, maka kita akan bisa melakukan, mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah kita itu tadi. Jadi salah satu tips untuk menjaga kesehatan mental kita adalah aware terhadap diri kita sendiri, seperti secara langsung Ibu katakan tadi. Nah, iya. Bu, di sini ada pertanyaan terakhir nih, Bu.
Ibu, apakah seseorang yang tadinya normal bisa mengalami alexithymia jika dihadapkan dengan situasi yang membuat dia lelah tapi tidak bisa keluar dari zona tersebut? Ya, nah ini yang saya agak lupa untuk masukin ke slide nih. Alexithymia itu kan sebetulnya ada trait, ada state. Trait itu kan kepribadian, yaitu sesuatu yang menetap gitu ya, dari yang tadi saya bilang ada masalah di dalam otaknya. Itu ada juga yang state, di mana dia itu sebetulnya merupakan reaksi dari trauma yang muncul pada satu titik di dalam hidupnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya memang ada trauma yang mungkin cukup berat, atau dia sebetulnya nggak traumatis sih, cuma dia dalam situasi yang ya kayak gitu terus, akhirnya jadi kayak learn helplessness, dan dia akhirnya ya sudahlah, daripada saya tersiksa, ya saya datar aja deh, udah nggak, saya mematikan emosi saya aja deh, itu juga bisa, seperti itu. Nah, Ibu, kan tadi Ibu tadi nyinggung sedikit soal misalnya trauma. Nah, bisa nggak sih, Bu, tadi kan Ibu ngomong bahwasannya alexithymia ini sebuah mediator yang dapat memicu atau memperparah sebuah gangguan. Nah, bisa nggak sih, Bu, alexithymia ini malah menyebabkan seseorang yang memiliki mental illness untuk susah untuk pulih gitu, Bu? Bisa jadi, gitu. Kan sekali lagi, kalau misalnya dia bisa memperparah, berarti kan dia bisa juga mencegah. Gitu kan, makanya kenapa banyak sekali terapi-terapi itu justru ketika katakanlah kita mengatasi depresi gitu ya, maka kita mengajarkan klien-klien kita untuk mengenali dulu sebetulnya apa sih yang membuat dia mengalami itu. Makanya kalau saya sih, saya senang banget menyuruh klien-klien saya untuk bikin jurnal. Ketika dia muncul perasaan-perasaan yang bikin dia down itu, muncul perasaan-perasaan yang menyedihkan atau membuat cemas seperti itu, maka kita dia tuliskan up saat itu apa yang terjadi sama dia, gitu ya, apa yang terjadi sama dia sehingga muncul pikiran-pikiran seperti itu. Nah, dengan dia mencoba mencari sumbernya itu apa, maka itu akan lebih mudah untuk mengatasi perasaan-perasaan negatif itu. Gitu. Oke, Ibu. Ah, Ibu, terima kasih telah menjawab pertanyaan pada hari ini. Saya akan memberikan sebuah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu alexithymia sekali lagi bukanlah sebuah gangguan, teman-teman sekalian, tetapi alexithymia dapat menjadi mediator yang memperparah ataupun memicu sesuatu gitu. Jadi, misalnya penting banget buat kita mengetahui apa yang sedang kita rasakan, menerima emosi yang sedang kita rasakan, dan bahkan penting untuk kita mengidentifikasi apa yang sedang kita rasakan. Nah, Ibu, sebelum kita selesai pada hari ini, sepertinya kita foto-foto dulu nih, Bu, dengan teman-teman yang sudah banyak ada di sini, udah 150 yang bertahan. Oke, silahkan untuk Erna screenshot atau gimana, gitu. Ibu, pose terbaik. Alala. Teman-teman yang mungkin mau pipip-pip calon mantu, mungkin lewat gitu ntar jodohnya, jadi silahkan berpose. Trial version. Ya, satu, dua. Trial version. Tiga. Trial version. Ya, terima kasih. Kameranya nggak pada dibuka nih. Cuma trial namanya version doang yang muncul. Ada malu-malu kayaknya, Bu. Padahal udah niatan pipi-pipi calon mantu trial yang mana version yang cakep bisa jadi gebetan, Ibu. terima kasih, Ibu, sudah membawakan materi pada malam hari ini. Semoga kita trial bisa version kembali, Ibu. Amin, amin. Semoga semuanya sehat-sehat aja dan tetap semangat trial selama version masa pandemi ya. Terima kasih, banyak, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih trial version untuk adik-adik yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan Secofems. Dan trial version kepada Secofems yang telah meluangkan malam minggunya, tidak teleponan dengan pacar untuk mengikuti webinar pada hari ini. Semoga acara ini dapat menyadarkan kita pentingnya untuk mengenali, mengidentifikasi, serta berdamai dengan trial emosi version yang kita rasakan. Bottle of Emotion, talk about alexithymia. Open up your bottle of emotion. Trial version. Sebuah acara yang IMPI selenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Trial version.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tokyo selaku moderator yang sudah memandu diskusi kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga Ibu Nurul. Salam kenal Ibu. Saya Maiki. Iya. Terima kasih sudah sharing malam ini. Oke, mungkin itu tadi ya teman-teman, serangkaian kegiatan kita pada acara webinar World Mental Health Day yang diselenggarakan oleh Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia pada malam hari ini. Berbicara mengenai alexithymia, maka seharusnya seperti yang sudah disimpulkan juga tadi oleh Kak Dio, penting untuk kita tuh menyadari bahwa mengenali dan mengekspresikan emosi itu penting, seperti itu, karena itu merupakan bagian dari kita sebagai manusia untuk menjadi manusia, gitu ya. Nah, saya rasa cukup sekian kegiatan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah turut hadir pada Zoom meeting dan streaming YouTube pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Nurul selaku pemateri, kepada Kak Pio selaku moderator, dan saya mewakili panitia penyelenggara webinar kali ini mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara berlangsung. Gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Panjang umur, hal-hal baik, keep healthy, stay happy. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nani. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu di event yang selanjutnya. Selanjutnya. Bye-bye, guys. Bye-bye.